Petugas Densus 88 kembali mengamankan salah seorang warga yang diduga terkait jaringan terorisme di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini sempat mengejutkan warga setempat yang tak menyangka jika salah seorang warga mereka terlibat kasus terorisme. Warga di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, hingga Minggu siang masih membicarakan tertangkapnya seorang pemuda warga mereka oleh petugas Densus 88. Pada Sabtu petang, kediaman SP, terduga teroris di Blok Serang, kembali digeledah polisi. Warga Desa Kerandon tidak menyangka jika SP terlibat kasus terorisme tersebut. Pasalnya, SP yang terkenal pendiam, selalu sopan jika bertemu dengan warga sekitar. Kurang ini Pak, ibaratnya kan. Cuman ini aja, kurang bergaul aja perubahannya. Penolakan. Kayak penolakan sama warga tuh. Padahal anak-anak sering berkunjung ke situ, jadi dia kayak menghindar katanya gitu. Kan kalau sehari-harian, dia kalau papasan sama siapa juga emang sopan anaknya sih. Terus ya dari fisik juga ya kayak gak nyangka kan gitu Pak. Kepala desa mengakui penggeledahan yang dilakukan polisi di kediaman SP meski tidak tahu apa saja yang disita polisi. Jerry Komara, Kabupaten Cirebon.